Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan review ini mod DAW CF85 dari Indo Project yang di-up oleh Jason ya, Mas Jason ke 1.46. Tentu saja ini sudah include traffic untuk 1.42 ke atas seperti itu. Ini adalah contoh livery-nya atau stiker. Ada tiga varian untuk livery. Buat teman-teman yang sudah tahu mod ini, karena ini mod lawas dan ini hanya di up, pasti udah nggak asing lagi ya. Oke, kita langsung ke dealernya untuk mereview buat teman-teman yang baru tahu mod ini. Let's go. Oke, seperti biasa kita langsung ke truk dealer. Kemudian akses mode dealer. Ini dia ada di dealer DAF. Tentu saja kita customize. Ini hanya up versi sepertinya ya, tidak ada tambahan selain tambahan traffic. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu mode ini boleh di skip saja. Bagi yang belum silahkan ditonton sebelum mendownload ya. Di sini ada tiga varian, die cap, space cap dan juga super space. Seperti itu, kita coba pakai yang die cap. Kemudian ini ada 2 6x2 dan 6x4. Seperti itu. Terus kita ke mesin, ada 4 varian, transmisi ada 2, semuanya 12 speed. Untuk interiornya ini hanya tersedia UK, terus livery. Livery ada 3 ya, bebas surya. Ini yang standar, ini yang putih. Kita yang merah coba ya. Kemudian untuk aksesorinya kita mulai dari bawah. Di sini ada hood flap. Terus di sini ada fog lamp. Tapi tidak ada perubahan di sini. Ini ada slot-slot untuk lampu, lampu kecil ya. Kita nggak usah pakai. Ini plat nomor. Kita pakai plat Indonesia. Terus ke sini ada bumper. Ini yang plastik, ini yang ikut paint job. Ini untuk lampunya. Ini juga grillnya ya, ada paint dan juga plastik. Ini untuk ngisi lampu-lampu. Terus semua ada 2 varian. Ini untuk pipinya, ada plastik dan juga kain. Aksesori berupa mata ikan, kita pasang dua-duanya saja. Ini radio berarti di interior. Terus ini untuk nama ya, plat name, ini juga sama. Ini stikernya, kita pakai yang inilah. Terus front mirror, ada visor juga. Ini untuk lampu-lampu juga tidak usah. Ini mahkota ya. Pakai yang ini sajalah. Ini samping, mirror samping. Ini mirrornya ada banyak, lumayan. Kita pakai yang paint saja. Kemudian ini fender, plastik dan juga paint. Kita pilih plastik saja mungkin. Oke. Untuk ban tidak ada. Nah, ini juga standar SCS semua. Ke belakang sini tidak ada.
Ini ada sepatu juga di sini. Terus reflektor ya. Sepertinya nggak ada lagi, kita ke interior. Oh, ini ada nih. Oke, antang, tidak ada antang ya. Oke. Ke interior sekarang, di sini ada GPS harusnya. Steering ada satu. Ini plat tadi sudah, dan ini lainnya adalah bawaan SCS, jadi nggak usah, kita langsung beli saja. Lalu kita drive. Mana ya tadi? Oh, belum ya. Oke, ini dia untuk tampilannya dan interior. Ini eksterior. Ada Hino Pertamina ternyata. Untuk map saya pakai ANY ya, kemudian grafik ini file environment, terus grafik dari Rindra ya. Oke, kita coba lihat trafiknya, kita banyakin saja trafiknya apakah muncul. Bulan sembama. Salah ada 4 varian untuk trafiknya. Ada mobil yang mau ngalah coy. Woi, itu ya ada kayaknya tadi untuk trafficnya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Silahkan link ada di deskripsi ya. Dan jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.